Sejumlah pemuda ini digerebek aparat kepolisian tim Thunder Polda Sulawesi Selatan Kamis malam. Penggerebekan dilakukan di salah satu pasar terbesar di Kota Makassar. Saat digerebek, polisi menemukan senjata tajam jenis parang dari salah seorang pemuda. Di hadapan polisi, pemuda tersebut mengaku senjata tajam tersebut hanya digunakan untuk menjaga diri dari serangan kelompok geng motor yang kerap melakukan penyerangan terhadap kelompoknya. Polisi juga mengamankan sebilah parang lain di lokasi tersebut. Membawa sebilah parang yang diletakkan di samping celana. Para pemuda tersebut kemudian langsung diamankan ke Polres Pelabuhan Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut.